Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow! Backhoe. Backhoe adalah kendaraan penggali yang dilengkapi dengan semacam cangkul atau pengeruk di belakang dan wadah di bagian depan. Mesin serbaguna ini dioperasikan oleh pengemudi dan memiliki kemampuan untuk mendorong material dengan keuntungan tambahan berupa scooping atau penyekop tanah. Karena bentuknya yang kecil dan kemampuan manuvernya yang tinggi, backhoe sering digunakan di daerah perkotaan. Number 2. Compactor. Sama seperti penggilas aspal, alat berat ini memiliki banyak nama, yaitu roller, tamping roller, tandem roller, compactor, dan lainnya. Fungsinya ialah untuk menekan aspal, tanah, dan material mudah lepas lainnya agar tetap di posisi. Sering kita bisa menemukan di jalan raya ada dua jenis roller, yaitu roller halus atau smooth roller dan flat foot roller. Number 3. Buffer aspal. Alat penggiling aspal ini memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya puffer aspal, Wallace Stump, Stump, Fiber Roller, mesin galindong, mesin penggulung, dan masih banyak lagi. Puffer aspal hadir dalam berbagai ukuran. Tidak hanya bentuk kendaraan, ada juga yang bentuknya kecil dan bisa didorong manusia. Number 4. Eskavator. Eskavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi. Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna. Eskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat. Number 5. Haul truck. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak.